Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan mentutorialkan cara mengisi formulir PTBS ya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan formulir dari mentornya, nah seperti ini ya. Oke, di sini ada biodata KTP ya yang harus diisi, alamat email, data bank, kemudian produk yang harus dipilih dan alamat pengiriman. Nah, Bapak Ibu, formulir ini Bapak Ibu tekan lama ya. Nah, sampai muncul yang ada di atas ya, ada logo salin. Nah, Bapak Ibu klik logo salinnya. Oke, setelah diklik, Bapak Ibu tempel di sini ya, di kolom, nah di kolom kita nulis pesan. Di sini tekan lama Bapak Ibu, tekan lama, kemudian lepas ya sampai keluar tempel ya. Nah, kemudian Bapak Ibu klik tempel. Ya, otomatis di sini kalimatnya tertempel di sini ya, di kolom kalimat. Oke, di sini kita baru Bapak Ibu kita isi. Ya, contoh misalkan nama lengkap ya. Kan Arif Rofiadi, misalkan Bapak Ibu ketik nomor KTP misalkan berapa. Kemudian jenis kelamin misalkan laki-laki. Nah, agamanya Islam. Nomor HP misalkan 0819124. Emailnya Bapak Ibu juga tulis emailnya misalkan arif@gmail.com ya. Nah, alamat email itu yang gmail.com Bapak Ibu. Alamat lengkapnya misalkan Jalan Puri Indah misalkan nomor 3. Oke, misalkan RT02 RW01. Kemudian desa misalkan Jaya Mulia misalkan. Jaya Mulia misalkan Kecamatan Serang, Kota Bekasi, provinsi misalkan Jawa Barat ya. Kode pos misalkan 4531, contohnya tempat lahir misalkan Indramayu misalkan ya, misalkan 01 0101 misalkan. Nama ahli waris ini bebas ya, mau istri mau anak mau suami boleh, misalkan Wati ya. Nah, misalkan ibu, nomor ahli warisnya siapa, kalau misalkan kalau nomornya pun nggak apa-apa ya. Nah, kemudian data bank, nomor rekening misalkan, nomor rekening Bapak Ibu semua, nama bank misalkan BPCA contoh ya, pemilik misalkan Arif nama pemiliknya. Oke, setelah ini Bapak Ibu pilih produk. Nah, produknya kan bebas pilih, contoh misalkan Bapak Ibu daftar di paket basic. Nah, itu kan 14 produk, itu bebas pilih Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu mau ngambil slow release pertanian 2 gitu ya. Fotosintesa misalkan 2. Nah, misalkan kendaraan ekoresi motor misalkan butuh misalkan 3 gitu ya. Nah, mau campur kesehatan boleh misalkan Vivian Slim 2 gitu, misalkan Ecofico 1 gitu. Misalkan mau tambah kecantikan juga boleh. Misalkan 1, misalkan ini 2 gitu ya. Yang penting nominalnya 14 untuk basic. Nah, alamat pengiriman produk. Nah, kalau di atas itu kan alamat sesuai KTP. Nah, kalau di bawah ini alamat pengiriman produk. Kalau misalkan Bapak Ibu produknya mau dikirim di beda alamat pun nggak apa-apa, bebas ya. Kalau alamat pengiriman, yang penting alamatnya jelas. Misalkan di sini alamat nama Arif Rofiadi. Alamat lengkap misalkan kayak tadi sama ya, misalkan Jalan Puri Indah misalkan. Harus yang lengkap kalau alamat pengiriman agar pengiriman paketnya lancar ya. Jalan Puri Indah nomor misalkan 3 kan RT01 RW01 misalkan Desa Kelurahan Jaya Mulia Kecamatan Serang misalkan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Pos misalkan 4571 lah. Nomor telepon 089 bla 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 ya. Nah, setelah ini Bapak Ibu kirim langsung ke mentornya. Oke. Kang Arif ada WhatsApp, nah. Kang Arif ada pesan grup masuk tuh. Oke, setelah ini selesai ya. Nah, ini udah terisi. Jadi seperti itu ya cara mengisi formulir pendaftaran PTBS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.